Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid ustazah? Ustazah harap semuanya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk hari ini ialah sunat wuduk. Sunat wuduk ada 15 perkara. Yang pertama, menghadap kiblat. Sebelum kita mengambil wuduk, badan kita menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, mengucapkan istiazah dan basmalah. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini ialah perkara sunat ya murid-murid. Yang kelima, memasukkan sedikit air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Yang keenam, menyela janggut atau misai dengan air. Yang ketujuh, menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki supaya air rata. Yang kelapan, mendahulukan anggota kanan. Yang kesembilan, mengulang 3 kali setiap basuhan. Kesepuluh, berjimat ketika menggunakan air. Kesebelas, tidak berkata-kata ketika berwuduk. 12, membiarkan air wuduk di badan kering dengan sendirinya tanpa dielap. 13, bersugi atau gosok gigi. Yang ke-14, melebihkan basuhan tangan dan kaki dari melebihi hadas yang wajib. Yang ke-15, membaca doa selepas wuduk. Ikut ustazah semua ya murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya. Wahai Tuhanku, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang bersih. Bagaimana murid-murid? Adakah kamu faham apa yang telah kita belajar pada hari ini? Ustazah harap kamu semua memahaminya dengan baik dan cuba melakukan perkara-perkara sunat di dalam berwuduk. Sehingga kita bertemu lagi pada tajuk yang akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.